guys, back to channel Cheese Pichau. Kali ini saya mau menambahkan wajah saya sebenarnya ya. Kali ini saya mau bahas mengenai pertandingan Piala Dunia Catur. Pertandingan antara Rasmus Fahmi melawan Sam Erkan dari Turki. Rasmus Fahmi adalah GM Grandmaster, rankingnya 2615, sedangkan ranking dari SML Grindy sama-sama Kingmaster Grandmaster yaitu 2420 dari Turki. Nah, kali ini pertandingan dimenangkan oleh pihak warna putih. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu video saya. Untuk menyaksikan analisis pertandingan Piala Catur Dunia. Oke. Pertandingan diawali dengan pembukaan di 4. Ya, ini membuka pergerakan gajah dari C1. Nah, selanjutnya kuda dari El Gandhi maju terlebih dahulu untuk menutup pergerakan dari jika pion E2 maju ke E4. Oke. Di tenaga tidak, ini adalah gambit ratu ya. Savannah Rasmus membuka caturnya dengan opening gambit ratu ya, bukan king gambit opening tapi ratu gambit. Selanjutnya nih dilawan oleh cat pion C5. Nah, tantangan ditolak, kenapa? Karena kalau diterima emang gratis, benar, tapi tujuan dari El Gandhi apa tercapai? Kenapa? Karena jika pionnya ini diterima, tadi misalkan ini diterima accept, maka pion 2 saling sejajar, otomatis penguasaan lapangan tengah kurang begitu dikuasai oleh Savannah Rasmus ya. Jadi Savannah Rasmus memilih pionnya untuk menolak perlawanan dari pion C5. Oke. Dan begitu sebaliknya masih dilawan lagi, kali ini diterima. Kenapa? Karena tidak ada jalan lagi, kalau ditolak juga tidak memberi perlawanan ke depan, malah memberi perlawanan ke belakang. Oke. Nah, dilawan lagi oleh pion A6. Perlawanan diterima kembali, karena gimana ya, sebenarnya gratis, banyak gratis ya. Intinya dari Savannah Rasmus mau membongkar pertahanan pion dari kanan raja ya, ternyata tidak dimakan, otomatis ya bedanya maju untuk membuat lini kedua dari pion di D5. Oke, gajahnya pion dimakan oleh gajah karena tidak ada yang mendekengi ya. Maju pionnya E4. Benar ini. Unik ya langkah dari SML Gendi ini. Gajah di A6 bisa-bisanya makan gajah di F1. Tujuannya untuk menghentikan pergerakan rokade dari Raja Rasmus ya. Gak apa-apa, rugi ya, gak apa-apa. Sama-sama rugi gajah, tapi dari pihak Budi kan rugi rokade, gak bisa rokade, mungkin tak bisa mengamankan rajanya. Ya. Kemudian SML Gandhi menutup pergerakan pion D5. Nah, gajahnya maju untuk memperkuat lapangan
tengah bidak catur, ya perwiranya otomatis maju, ya gajahnya gajah di gajah F8 maju ke G7, tujuannya untuk rokade ini, rokade ya. Sama pionnya maju, ya benar, tepat sekali dugaan saya, mau rokade pendek. Benar sekali, untuk mengamankan raja, ya. Sepertinya dari Rasmus juga mau rokade, ya. Sehingga rajanya dimajukan, majukan sedikit, ya. Perwiranya maju, pionnya dimajukan, ya. Kudanya, kuda berpindah ke G4, ya, mengancam, ya. Ratunya maju ke E2. Oke, sekarang yang ratu dari hitam berpindah ke kanan. Nah, gajahnya kembali untuk membuka agar bisa memakan kuda dari lawan. Wah, ternyata dibiarkan. Ya, enggak, maaf. Ternyata juga dibuka sama-sama membuka, ya. Nah, diusir kudanya. Kudanya dari pihak Rasmus kembali ke belakang. Hanya gertakan aja, ya, bentengnya maju, kudanya kembali ke posisi nih, bentengnya membuat apa, perlawanan di, membuat tenaga di belakang ratu. Oke, mengadu Elgindi mau mengadu ratunya, ditolak. Belum ditolak, masih ditutupi oleh kuda, ya, bentengnya masih kuda. Oke, kudanya berpindah posisi, maju sedikit, ya. Wow, sepertinya kudanya juga kembali. Wah, ini ingin mengadu kuda ini, ya. Masih belum diterima. Ratunya berpindah. Ya, gajah di G5 dilawan oleh pion di H6. Wow. Gajahnya akhirnya memakan kuda di F6. Dimakan oleh kuda kembali. Oke. Mengancam benteng, ratunya ternyata kudanya maju, ya, diusir kembali lagi. Pergerakan dari SMS ini unik, ya. Ya, ini mau open benteng ternyata. Oh, enggak, ya, benar, kudanya kembali ke belakang, maju pion. Oke, dimakan pionnya. Nah, ini ya akhirnya dimakan. Ini unik sekali. Dia memberikan kuda untuk sebuah pengorbanan dari gajah, ya, otomatis gajahnya dimakan karena pihak Rasmus kehilangan kuda. Oke, ke belakang, ya, maju depan. Ini panjang pertandingannya, ini 1,5 jam. Pasti babak penyisian, babak pertama itu 1,5 jam. Maju. Nah, ini berbahaya. Jika perwira bentengnya sudah maju di depan ini, otomatis pemain yang memiliki bidak ini otomatis sudah menguasai lapangan tengah dan lapangan belakang dari permainan catur. Ini harus segera diusir. Kenapa? Karena sangat berbahaya, mengancam pergerakan raja. Ya, ya, diusir kembali ke belakang. Ya, ini membuat tenaga. Ini pionnya maju, ke belakang. Kuda bentengnya juga maju lagi. Tadi kudanya mengancam benteng. Ini maju lagi bentengnya, di sini harus diusir kembali. Ya, diusir kembali lagi. Ya.
raskat dulu, ditutupi. Bentengnya semakin maju semakin kuat ya benteng dua ini. Ketika benteng dua saling berjajar di depan, otomatis kekuatannya sangat kuat sekali. Nah, ini maju ingin menutupi pergerakan dari ratu. Ini tiga ya, ini sejajar, ini sangat kuat sekali ini. Ya, ingin madu. Ceroboh dari SML Gandhi, niatnya mau mengadu benteng, ternyata ada pion di depan. Ya, cuma-cuma bentengnya hilang. Nah, ini ya, pionnya otomatis maju mengancam ratu. Skak dulu ya tadi ya, skak kemudian ditutupi oleh pion. Nah, sebenarnya skak di sini ya, ditutupi oleh pion, jangan pergi. Kalau ada pion dimajukan lagi untuk memperkuat kekuatan ya pionnya. Nah, ini kemudian dimakan. Nah, ini kalau pecatur dunia itu sangat langkah-langkahnya itu sangat sangat diperhitungkan. Walaupun ini bentengnya dikasihkan cuma-cuma, tapi kita bisa skak ya, skak ini ya, biar lawan nyerah ini, biar lawan dari Isam Gandhi menyerah. Kenapa? Kalau kita lihat misalkan rajanya ke sini mundur, nah otomatis skak di sini. Kemudian misalkan rasanya di sini, otomatis skak di sini, hilang kuda. Kemudian kembali ke sini, skak mat di sini. Ya, seperti itu. Nah, dari rasanya itu sudah memprediksikan bahwa dia dalam angka akhir kalau sudah kelihatan kekuatan dia akan menyerah. Beda kalau kita. Misalkan lagi kalau kembali ke sini, ini maju. Skak ini dimakan, skak ini dimakan, skak iya kan di sini maju, ini tembak semaju ke sini ya, ini maju ke sini, maju ke sini, skak matkan, mati lagi ini sama-sama ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya video saya. Ini pertandingannya unik sekali sih, rankingnya hampir mirip sebenarnya, rankingnya selisihnya sedikit ya, 2600 sama 2400. Jadi dimenangkan oleh GM Rasmus dari Jerman. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe video saya.